di pagi yang cerah dan penuh harap, bersama kami merangkai tangan untuk menebar kebaikan di tengah masyarakat melalui BPM 2024. BPM atau Biologi Peduli Masyarakat merupakan salah satu program kerja yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi. Perjalanan yang awalnya kami harap berjalan lancar, nyatanya tidak begitu lancar. Dimulai dari mogoknya mobil yang kami tumpang untuk ke lokasi, alhasil kami harus sama-sama mendorong mobil itu dan menunggu hingga beberapa jam. Ya, kalau diingat-ingat sih lucu juga, tapi inilah yang nantinya akan terus kami kenang. Setelah beberapa lama menunggu, tibalah kami di sebuah desa yang letaknya jauh dari tempat asal kami. Desa yang terhampar luas di antara pepohonan yang rindang. Yah, betul. BPM kali ini dilaksanakan di Desa Taman Latea, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. BPM 2024 bersama bersatu membawa keberkahan. We would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes, tell me who won't be there. I got kami merangkai tangan untuk menebar kebaikan di tengah masyarakat melalui BPM 2024. BPM.
bersama kami merangkulkan untuk menambah kebaikan di tengah masyarakat melalui BPM 2024. BPM. Guys, jadi BPM kali ini tuh seru sekali guys, apalagi warga-warga di sini juga itu sangat welcome, guru-guru di sini juga welcome sekali dengan kedatangan kami. Jadi pesan untuk BPM selanjutnya, semoga item kegiatannya akan bermanfaat ke warga-warga sekitar maupun anak-anak yang ada di desa yang akan ditempati ya. Oke guys. Halo. Adapun kesan kami terkait dengan biologi peduli masyarakat ini tentunya merupakan kegiatan yang sangat seru, asyik dan sangat disambut welcome oleh orang-orang di sini dan tentunya dapat berbaur dengan masyarakat sekitar. Ya, kita memiliki banyak pengalaman baru, melewati tempat-tempat baru, memiliki teman-teman baru. Ya, sangat seru lah pokoknya. Mantap. Fun fire terhadap BPM kali ini itu sangat wow sekali ya teman-temannya. Warga lokal di sini juga itu sangat welcome sama kita ini. Dia menyambut kita dengan penuh senyuman, memberikan kita kue-kue, menyambut kita dengan wah, pokoknya wow lah BPM kali ini. Sangat asik pokoknya. Ya, untuk BPM tahun 2024 semoga tetap bersinergi dan menginspirasi masyarakat luas. Dan sampai jumpa di BPM selanjutnya. Salam Lestari. Harapan kami buat BPM 2024 semoga bisa memberikan citra positif bagi masyarakat. Salam budaya. Salam BPM 2024. Mantap. Kegiatan biologi peduli masyarakat ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan tentunya kita harapkan dapat berdampak sangat positif juga kepada lokasi yang kita tempati. BPM itu berbakti, mengabdi dan berdedikasi. Sampai jumpa di BPM selanjutnya.